maksa Asna aja sih buat nengokin gue. Lu kayak gak kenal Asna aja sih. Udah kita ajak, Bal. Tapi gak mau gimana dong? Lu kayak gak kenal Asna aja. Dia kan emang suka jual mahal sama gue. So kece lu. Mas Iqbal, katanya kalau misalnya Mas Iqbal itu masih bisa selfie sambil WhatsAppan, tandanya Mas Iqbal itu gak sakit. Emang iya, Mas? Gak ada yang ngetokan pintu ya? Iya. Iqbal, ada kawan-kawannya lagi. Ayo masuk. Masuk. Halo, Tante. Kawan-kawannya lagi. Sendiri, Kak. Kenapa gak masuk masuk? Katanya gak ada kawan Mbak. Tadi gak mau. Nganterin Mbak Cindy mau ketemu sama Iqbal. Kita minum lagi dong ya. Kita minum lagi. Silahkan, Mbak. Itu, nyari Iqbal. Bal, siapa tuh? Gue tahu. Nah, ini gak ada hubungannya apa-apa loh sama selalu gue. Gue gak kenal. Mbak siapa ya? Sebenarnya saya yang nyerempet Mas Iqbal. Oh, jadi kamu yang nyerempet Mas Iqbal? Mbak, tapi saya nggak sengaja, Mbak. Mas, beneran deh. Saya kan baru belajar nyetir. Makanya saya langsung kabur karena saya takut dikeroyok. Beneran deh, beneran. Saya kesini minta maaf. Saya bakal tanggung jawab, Mbak. Mas, ya, nggak apa-apa. Udah, nggak apa-apa. Contoh warga negara yang baik nih, patut ditiru. Mau mengakui kesalahan, mau tanggung jawab. Bagus nih. Lah. Ini yang nabrakin lu nih. Bukan. Cindy, bener kamu yang nabrak temannya dia? Iya, Bang. Makanya saya kesini mau minta maaf. Oke, sekarang dia gue lepasin. Tapi tetap, gue minta ganti rugi. Karena dia udah ngegores mobil gue. Abang mau minta ganti rugi? Wah, gini ya, Bang. Kalau abang mau minta ganti rugi, Iqbal juga harus minta ganti rugi. Ah, betul. Karena abang harus mengganti biaya kerusakan motornya Iqbal plus rumah sakit. Nih, lihat nih mukanya nih. Kasihan apa? Nggak bisa. Mobil gue lebih mahal. Ih, sombong. Nih, mukanya Iqbal juga lebih mahal. Biaya perawatan, dokter kulit, krim malam, krim siang, apa segala macam supaya sembuh. Nggak kelihatan lukanya. Oke. Kita anggap urusan kita ini selesai. Kita impas, gimana? Ah, salaman dulu. Salaman dulu, Bang, ya. Clear ya? Jangan apa-apain opang ya. Jadi abang gak nuntut lagi nih ya. Biaya kerusakan mobilnya ya. Dan Iqbal juga pasti gak akan nuntut balik abang. Yaudah, yang penting gua ganti pengobatan dia kan? Gitu? Ya. Sip. Nah. Deal ya? Deal. Makasih ya, Bang. Mbak. Hati-hati lain kali. Buset tuh algojo. Nyawa gua sampai dicabut. Mau tahu gak kenapa gue bisa bahasa India? Karena semalam habis nonton 3 film India sekaligus. Perang Bebasanti, PK sama Three Idiots. Keren-keren filmnya. Sekarang udah lancar bahasa Indianya. Mau denger? Mekana ode dena cahat tahun. Artinya saya mau pesen makanan. Kece gak? Wah, gimana nih? Udah, Bang, lu aja ngambil, Bang. Woy, lu gak bisa kayak gitu dong. Kan lu yang nyampe duluan di sini, gue gak enak sama lu lah. Gue baru keluar. Gue dari tadi keluarnya, makanya penumpang gue udah banyak. Udah lu ambil aja, penumpang pertama nih buat lu. Ambil. Gak bisa kayak gitu. Lu langsung bijaksana juga sih, gak apa-apa. Bijaksana, bener. Gue malah gak enak sama lu, bener. Udah. Udah, ambil aja, gak apa-apa. Gue santai.